kalau terang lo ilmu hakikat, macam gelem-gelemnya tidak diterang lo dengan ilmu hakikat. Saiki sampean urip ta masih saiki to pas do ngaji jalal. Yakin. Yakin. Iku keliru, ilmune sampean berarti jek ilmu syariat. Nah, cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. Urip besok nek wis nopo? Mati. Jadi iya nek akhirat. Jadi sampean kena mati, urip. Nah, saiki mati. Mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham yo goblok. Goblok itu bukti wong mati, rapati iso mikir. Sale sampean sak niki tentang bedhei. Sampean kan saiki nganggep dhuwit ku penting. Penting banget. Sampeyan ning akhirat ora butuh dhuwit. Ngerti mulai dhuwit ora penting ngenteni ning akhirat. Mulane Kanjeng Nabi nak nerangno ilmu hakikat iku unik. Niku masyhur riwayat saking para wali, para ulama ya tentu musalsal, musalsalah ya. Nganti to Kanjeng Nabi ngumpamakno ngeten. Anna suniyamun wa idhamatu intab. Apa maknanya ini? Anna su tapi bira-bira manusia itu niyamun. Hakikatnya mau turu. Saya ini sampai ini turu. Mana ini turu itu rapati sadar. Wa idhamatu intab. Nanti kalian mati ini ku tangi itu gitu. Contoh gampang ya ternyata. Sampai ini dunia ngantuk duit penting. Pengaruh penting. Kenal bupati penting. Jabi itongko penting. Ternyata sampai ini akhirat. Yang paling penting ya sujud temen ini dunia. Jika terus kue getun. Ya Allah, aku zaman ning dunia gara-gara rasa-rasan gak tahajud. Gara-gara rasa-rasan aku gak sholat. Ternyata ning akhirat yang penting itu sholat. Mergo duit itu gak penting. Pengaruh itu gak penting. Umat kok santri kok sampean bareng, belas gak penting. Suara pulau radhi, wajib no mulang, wong alim wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib, ya sekepeksa no. Dilakukan. Mungkin kalau wacana no takdir, karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang rebunan itu ya kalau terang. Jimben sampai naik mati, wis lek Quran ya tem. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadi. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir itu digawe pangeran ini. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh wis tak buka. Fakashafna angka kita angka saya ikut tutup itu tak buka. Fabasoruka mongko te paningal siro alioma ing dalam iki dina hadidun jadi cerdas jadi tajam. Karena setelah kamu di akhirat eleng tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ke alam yang batu illa sa'atam minnah. Bukti bahwa kita salah begini. Misalnya gue kenal Obama gue bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Sing penting adalah ke ngusap cayate mergo sedakowi, kowe sujud we pangeran mbok nikmati. Kowe ngaji ngene iki mbok syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ora penting ternyata penting. Kadang keliru lagi gini ana kiai ikhlas di musala panjang barani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede mbok arani kiai tok mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat potokan sing banyak kiai cilik. Iso nyafati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kok nyafati kowe serak lemah tau barani iki cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane pe jogeman ngenyek kiai cilik. Iso wae gedhe to kok. Ngo kata. Ruba as asa akhbaro madfu'in bil abwab law aksama ala Allah la akbaro. Dari kanthi Nabi. Akeh zaman ning dunya wong sawangane kedual-dual rambuté. Pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembah dia. Sing masyhur disebut ke jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ora tau Jumatan. Mergo ora duwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat go berangkat Jumat. Mergo dhekne ra wani diklambi loro. Nah diklambi loro kuwatire dhekne ana wong ra diklambi dhekne disisa mergo luwes kok ora dikek. Bendeknya kelambinnya rabi basi sak mau anggo si toto mau subhat tetap halal mereka nutupi aurat lah nak loro luweh kena hisap mangan yang mau nudeknya mau sedino mangan sing nara mangan mati nah iku mau haram ya halal mereka darurat nak luweh kau iku kena kira usah jajan orang terus do jajan mati dewi-dewi goblok ya nak jajan mau kira uwes alkohol. Tak jamin kejajalan tetap rawali, tetap jengi frustasi.
Jadi wong itu nak ra kelase dipeksa napa? Ya wong nak ra kelase mau cerita ae bahwa kita mencintai orang apa? Saleh. Tapi ora usah tiru. Paham ge nek serap bakap. Misal koyo kowe misale seneng Gus Bah, Gus Bah idola ku ngene. Tapi niru ngalim, malah ora ati. Niru wis lucune guyone ngono ae, ora usah niru ngalim, malah ora kabeh. Dadah ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah, Sinawi ana tuh Tali benar, aku bergolek duit, malah bujumu nyanyi, malah malah bencana besar. Uang nak orang kapasitas saya serasa. Kau pulang itu lana kaji nabi, tapi nak yang berat-berat dia buat ni. Tajud yang rokaat, terus sampai dua sikil murung rempok terus. Itu lah meneh, korong rempok terus. Rasa ngono. Kalau nak tajud yang rokaat terus dengan aku ini kaji nabi saya itu lah muka saya itu kalau dia pantas mawon solat nganti ngono. Lah kalau buat nak romol lagi, kan nganti ngono. Buat nak usah, kalau buat nak romol. Ya kepen sing akon mulo kok iki salat nganti kono. Aku mboten nggih ngaten-ngaten mawon. Iku sing bener, paham nggih. Dadi wong sadar napa? Kapasitas. Ora usah niru wae Al-Qur'an. Sementing aja niru Fir'aun ngono wae. Mengke kula waca to nggih, mau takbir itu saya tulis sengaja saya bacakan persis teksnya. Abu Qasim Al-Junaidi itu siapa yang enggak kenal dia? Orang paling populer di dunia tasawuf. Ini Abdul Qasim Nabo Al-Junaidi. Sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, ya konteks kekinian, konteks yang sausnya Imam Syafi'i ini umum disebut modern. Buatan modern yang ala kita. Ne. Ciri utama ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akidah anut nak buatan Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya anut Abu Mansur Nabo Al-Maturidi. Dalam peke mengikuti salah satu madzhab empat. Ini Abu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Ahmad bin Hanbal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu madzhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ngene-ngene iki wadah ormas sing nentang fikih teng Arab apa sing nentang. Iku takrif apa Nabi atau ngendikan. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi ahli sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yawma wa sahabi. Orang yang ikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu teks yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya, kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Ya Nabi rawimu sopo, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sopo. Murid Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita koi, kita Amerika, karo. Kok karo nak Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ra. Pe karo nak ketua DPR tersangka jari sapa? Jari TV. Sanad tem kok TV. Kowe ra iso roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Saiki ra takok Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung kowe karo nak Nabi dawuh ngono. Kowe pemenin wak ngipi kok di Mas Kanjeng. Gelem ra gelem kaya kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki yo kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting Nabi, ulama itu bisa salah, kalau Nabi ya bisa salah. Lah kok ora ana Nabi ra tau salah dari sapa? Dari ulama, lho kok dari ulama, jadi ora percaya. Enak goblok kok jeneng menem. Goblok aja. Kok lu gumun kok modern. Goblok kok nganti ngono, piye sanate makanya masyhur dalam ilmu toreko ilmu hakikat masyhur itu pepatah laula murabbi lama arafna rabbi walaula ulama lama arafnal anbiya laula murabbi umpama ora ana sing didik aku lama arafna rabbi tentu kita tidak ngerti pengeranku ibu kita ora pengeran ana sing mu kowe ra iso misale rohin ro pengeran langsung roh ra iso diwari gurune nek pengeran iku wujud idam dikenal gurune suwe-suwe engke wis usul. Gue mau engkek ngono tok hakikate liwat
Kowe roh kanjeng Nabi mergo aku. Sare kula murite Mbah Mun, Mbah Mun murite Mbah Siber, Mbah Siber murite Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang murite Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas murite Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Yanatul Talibin, murite Sayyid Usman, Pak Sayyid Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan murite Sayyid Usman Ad-Dimyati terus nganti ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Malik di guru jenis Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenis Imam Nafi' di guru jenis Abdul bin Umar, Abdul bin Umar menanggah di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kudu apal sana. Anak apal yang nempel, pokoknya jadi Gus Bangun. Gampang. Gue apa? Sono ahli deh, takok lah, gue angin lah. Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanadnya paling akurat tentang Tauhid. Kita menyebut Abul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maduri. Siapa yang paling akurat dalam sanad dan mutasawuf, kita menyebut Abul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih, kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulidah Syafi'i yaumama ta'abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Tila seperti itu. Yang kita tahunya sama. Sehingga kita harus sebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah, sanad fikih misalnya begini. Sama saya tak bedek. Karena arah percaya ngerokok. Sama saya tak bedek. Wong wedok sing dipegat bojone. Dipegat itu idahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran kita tidak bisa. Quran itu ngendikane mujmal, mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Orang yang diceraikan suaminya idahnya itu 3 kali kurun. Tidak, hanya 3 kali kurun. Kemudian Abu Hanifah berpendapat kurun itu suci. Sore Imam Syafi'i kurun itu heh. Sisi tak menit 3 kali putaran masa khed, sisi tak 3 kali putaran batas. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran. Sebenarnya polanya sama ya, kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya khed, ya suci. Kalau khednya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Nah. Oke, pertanyaannya adalah, iya itu yang khed. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya, bagaimana tidak ambilnya terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, idahnya itu 3 kali masa suci atau masa khed. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah khed. Itu dibolak-balik sama sebetulnya, karena ya sama lah kira-kira. Makanya tawolak-balik, mirip. Khilafnya itu lafzi dalam bahasa. Oke lah itu, sampai tidak perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau khed, kalau perempuan tadi sudah ada khed, misalnya wanita hamil. Wanita hamil itu khed dalam yang wajar saja. Tidak khed. Akhirnya kita tahu, ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil tidak ikut ayat tadi, tapi ikut wa'ulatul ahmali ajalunna iyatona hamlaku. Bagi yang hamil, idahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang idah dengan head, trennya kan 3 bulan, 3 bulan setengah, gitu kan? Oke, kalau 3 kali masa suci atau masa khed, trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan. Gitu, kalau 1 bulan kan ngalami head, ngalami suci. Oke. Kalau hamil berarti dia idah berapa bulan? Mulai darah tahu ngaji, orang mesti kan, nak diceraikannya hamil 4 bulan pertama, berarti idai 5 bulan. Tapi nak saya diceraikan pas ke-9, idai hari. Lainnya menjadi misteri, terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Tidak mungkin kalau dudono sanad itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian, itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas. Nanti didik Nabi. Tak didik aku yang harusnya cerdas, nanti didik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, Pak. Boten ini tak ceritanya fakir, aku mau ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya, memang dulu sebenarnya saya itu spesialis fakir.
Bos ada ibu cucu uang darah ibu supaya walim tafsir aja nih pulau kecewa karena Rian pulau ngaji fakir yo tenanan. Gue pulau balik nih balik. Kalau misalnya trennya salah satu kuro kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan, bisa karena jumlah bulan tuh bodoh nih. Ini tak parah ikan, sekali-kali mikir detail. Ya, misalnya, contohnya Sri Wai, kalau nak Zainab, mari sakralan. Saya ini bilang apa? Saya ini Sri Khed, Khed tanggal 25. Nak santri sing goblok, orang biasa detail. Kalau kagian utang, kalau kagian masalah, orang detail. Nah, oleh mending ini dong, Gus Sri Khed bulan Juli. Oke, Khed bulan Juli. Terus, awal Agustus. Berjuli Agustus ya? Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa kali 6 hari berarti tanggal 2. Sanggapnya tanggal 2 Agustus suci. Akal luturi kan 15 hari. Berarti akal luturi 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus head lagi. Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata head itu 6 hari. Berarti akal luturi rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau tanggal 2 Agustus dia suci ditambah 24. 26 baru head lagi. 2 head lagi Agustus September baru tanggal 2 suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami? Head suci head. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Juli, Agustus, September. Terus kue berhubung santri rapat sikakan mikir pokoknya telung bulan bahmu wong juline untuk guri. Faham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoknya idam nak ra telung bulan patang bulan. Kadang ana kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksud e ku pira? Ya nak ulanane ngono tapi nak dinane padha. Faham tak maksud? Paham ora maksud? Nak diitung bulan ya mau mulai Juli Agustus September. Kok iso wae nanti Oktober terus uang muni patang sasi. Padahal hakikate Juli neng ngicipi go guri, September neng ngicipi go ngarep. Paham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama, tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir, jauh senangannya dijajani suwargo, paham? Ya? Nah, iku waktu gali pulang dia anak. Kulo nyontok anak kulo mergosing roh rotake. Anak kulo jenis Hasan lahir 6 Desember. 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, itu berarti lagi berang di nomor. Tapi Desember tanggal 6. Berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal wis genti tahun. Wong liya mau takok ngene, anak lagi tanggal berapa, Mas? 2006. Saya kira 2007 itu ora setahun bramu lagi. Paham? Ini contohnya. Ojo tenanan iki ra guyon. Ya anak kula lahir Desember 2006, tanggal 6. Berarti melok 2006. Dinten? 14 dino. Bareng tanggal 2 2017 kula takoki mbok pernah sapa? Wis ana lahir tahun piro? 2006. Masa iki wis setahun. Bayangane wis setahun wis melayu. Padahal 14 baru 26 hari. Aku lo bolak-balik di bantah kiai sing atau sinau. Ku salah satu kuru piro. Kata kuru tolong ulang. Pokoke tolong ulang, tolong khitan atau tolong suci. Lah ya piro? Ya tolong ulang, jek patang ulang, jek limang ulang sing ndelok tren. Sing tegas. Tegas mbahmu iki ra iso tegas, hukum ini ra iso tegas, wong ngitung-ngitungane ra iso tegas kok kon. Lah saiki nak khete malah nyakang, Sri Khet itu tanggal 17 Juli. Mesti ngicipi Juli, ya ngicipi. Agustus kok gurine yo ngicipi ngarep. Ngicipi guri. Alah angel menah hitunge. Iku nak taune jek padha. Lah nak dene kaitane mu Desember tanggal 17. Terus sujine terus barani. Loh, kaitane setahun. Paham gak maksud? Angel to ora nerangno sampean. Jebule paham alhamdulillah. Itu cerdas juga. Bangga, bro. Cerdas. Mikir utang, cek cerdas itu.
Mengutang kesunatan, penting mari tawadu. Tapi juga kakek-kakek. Sakulo ya misalnya 10 juta. Sampian si marat-marat, sarukin bro. 100.000 sakot kan kau. 100.000 sakot. Masih suka-suka bapak Musa ya 1 juta. Sesuai kapasitas. Kau utangmu haram saat duri asetik. Ndor, oke. Utangmu haram. Aset kan bro? Kono orang utang? Aset kula niku sekitar mun pinten wonten kata lah kula sing gedhe ngawur. Tetep gak ada, tapi utang kula ora kata. Kuwi iso mikir kan, mung kakean utang ora iso. Ya saiki gedhe tak gedhe meneh. Lalu masalahnya terus sahabat ini bikin tren. Sayyidina Umar berpikir trennya tuhur tetap trennya salah satu kuru itu 3 bulan. Trennya apa? 3 bulan. 3 bulan 4 bulan. Dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya. Itu kan 4 bulan 10 hari. Waladina tawafuna minkum wa yadruna azwaja yatarabbas nabi anfusina arba'ata asyhurin. Itu kan 4 bulan 10 hari. Pun sanege. Berarti trennya head, trennya salah satu guru ya berapa tadi? 4 bulan apa dihitung hari? Sebenarnya lebih akurat kalau dihitung hari. Makanya ulama menafsirkan arba'ata asyhurin wa asyra itu dihitung hari bukan dihitung bulan. Karena nanti yang mungkasir yang pecahan dihitung hari. Paham ya? Karena pasti ada yang pecah misalnya pas mati tanggal 17. Ya, pas mati berarti kan ngicipi Juli ya separuh, ngicipi Agustus separuh. Berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli Agustus 17 1 bulan. Padahal enggak mulai 1 Juli karena kita pasti ngitung pecah, paham ya? Makanya arba'ata asyhurin wa asyra itu dihitung hari, bukan dihitung bulan. Karena kalau dihitung bulan, pecahnya ruwet. Mereka kadang bojone mati pas tanggal itu. Kan gak mesti mati tanggal siji. Apa-apa yang mergomong ngitung terus, kena mati tanggal siji pak, kok ben idahe kapan? Ya ono mati kok janjian. Ampun. Lalu sekarang ada masalah. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada pas itu siapa banyak. Sekarang tak baleni. Tiga kali masa suci atau masa haid itu nak wedoane jek. Saiki wong hamil kan ndak? Idahnya melah. Lalu idahnya berapa bulan? Kalau diceraikannya tang bulan 1 hamil berarti idah sangang ulang. Masalahnya ada kejadian begini, Subai'ah al-Aslamiyah. Nggih jenenge Subai'ah al-Aslamiyah. Niku bojone mati kurang 16 dino nglahirno, kila selawi dino. Jadi bojone mati, ya mati tenang. Mati ti. Pas bar mati 16 dino, kila selawi dino, Subai'ah lahirno. Berarti dekne idae, karena idae orang hamil melahirkan. Meskipun jumlah harinya tidak signifikan, karena kila 16 hari, kila 25, wes lahirno. Debat akhirnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Hurairah, ada Sayyidina Umar debat. Separuh sahabat berpendapat idae digulai nopo atwalal ajalen atau abagal ajalen digulai tren paling panjang. Tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus idae 4 bulan 10 hari piye-piye iku trennya idae wong sing ditinggal mati. Tren lho saya mengatakan. Tapi jare Sayyidina Umar ora iso piye-piye iki pas mati bojone statusnya hamil. Nah statusnya hamil yang mlebune hayat faidatuhunna wa ulatul ahmali ajalhunna ayyadu'na hamlani. Jadi Sayyidina Umar ora iso 4 bulan 10 hari tetep idahe iku bareng lahir selesai. Piye-piye dekne pas ditinggal mati sing lanang hamil berarti nak hamil idahe asal melahirkan selesai. Tapi jadi sahabat sing separuh liyane tapi wong lagi 16 dino. Allah pokoke Sayyidina Umar wong kotor. Meneh 16 dino. Bok sing lanang rung dipendem wis oleh Nabi Najar. Sanding kotoke. Piye-piye wong kok edae wa ulatul ahmali ajaluna ya ta'ana. Wes. Untung pas iku Rasulullah jek sugeng. Was berdebat gitu. Bisa yo biasa sama berdebat sana jantung kok ujung-ujungnya tak kok kanjeng Nabi. Tapi ya gue debat sih. Karena kanjeng Nabi rawuh tak kok ono apa kok diterangkan. Ternyata Nabi ngendikan Subai'ah itu sudah boleh nikah.
karena piyai dengan definisi dia hamil idahnya yang melahirkan. Ternyata meskipun baru 26 hari piye-piye pas mati sing lanang statusnya hamil. Nah, kalau hamil berarti idahnya melahirkan. Setelah melahirkan berarti idahnya selesai. Dari Nabi Subeah, "Nduk, ben apa kawin ya rapo?" Nah, contoh ya nekat mung bareng lahirno sing lanang mati. Nah, Subeah terkenal engke. Wong iki critane sahabat protes mergo tinggal mati sing lanang bareng lahirno lagi nemu kurdina wis tata arodina li rijal yen dinya. Iku iya lagi gawe pirang dino ben mati kok wis engke. Tata arodina li rijal bahasa Jawane kok wis kemayanya. Cara Jawane. Tapi aku sing dinamar kan ra iso basa Jawa dadi oleh ngomong. Oleh ngendikan tata arodina apa? Li rijal. Nah. Oke, okay. Itu kalau pakai rasa kan enggak pas. Masa baru berapa tadi? 26 hari kok sudah idahnya selesai. Padahal tren dalam idah 3 bulan atau 4 bulan atau dalam mutawafan ala zaujuha 4 bulan 10 hari. Oke, itu dalam rasa. Rasa, paham gak ya? Problemnya rasa adalah goblok. Rumono, problemnya rasa itu adalah goblok. Kalau pakai akal ya benar tadi. Tak contohno ya selonton. Lain ngaji sekali ya mikir barang, nggak duit hilang itu mikir cara nih bisnis, so mikir detail, cara nih ngakali mikir barang pas fakir, gak iso apa? Tawari cara nih mikir. Nah rawuh saya bodoh nih, yang bener wakal begini. Idah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilafun nasab, tidak ada campur-campure nasab. Misalnya Sri, coba contohnya. Aduh, naruh ini tahu kegiatan ya, tahu keren saja. Tahu keren contohnya. Misalnya Sri Udi Abi Rukin, misalnya kangen. Nama paling populer. Ya, bareng di Abi Rukin terus dipegat. Kali sewae bengi itu jadi jima. Jenenge rukun. Isu tukaran dipegat. Mungkin gak kelakuan Rukin dulu. Mungkin. Lagi rumah nama, lagi hukum. Dan yang contohnya yang ngono. Contohnya untuk nyebut jima, ini fakir harus innahu la yastahi lahu minal haq. Wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu kalau membicarakan barang apa. Bengi buat jima kayaknya. Wisuk tukar. Lanangan keriting, tok orang itu ngerti brojo. Bayangin ya, itu boleh nantuk popo. Kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai. Walhasil mangkel kan, karena diungkit-ungkit ke kiainannya. Terus ini tolak tuh kia, wah. Sudah kamu saya cerai. Ini kalau dalam fikih disebut tolaqo zaujatahu fi tuhrin jama'aha fihi. Dia menceraikan istrinya di kala suci yang pas suci itu di jima. Ini penting kata jama'aha fihi. Begini di jima iso dipegat. Karena apa? Kata jima ini kata kunci. Potensinya adalah spermanya Rukin ada di perempuan tadi. Berarti potensi hamil atau potensi jadi anak. Potensi dadi ana cakriting ning petenge kandung. ada benih. Kriting ndak gedut lahir. Karena gennya seperti itu. Lalu ini kan disebut mutolako. Lalu kita sepakat perempuan ini disebut mutolako. Terus karena ini mutolako, syariat bikin aturan idahnya 3 kali masa suci, cara madzhab Syafi'i atau 3 kali masa haid. Wes, saiki Juli. Tanggal berapa sih, Sok? 25. Kita tentu punya akal. Punya akal. Kabeh ulama di akal. Banget oleh di akal. Ternyata Juli tanggal 25 Agustus 25 gak haid. September gak haid. Hamil berarti. Berarti idahe ngenteni cakriting metu. Ternyata ndak. Dijima rukin bengine dipegat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 khek. Kita tahu secara akal, secara medis nak khek berarti bukti enggak. Oke, berarti kita yakin enggak hamil buktine khek. Berarti spermane rukin musnah jadi khek. Oke, tapi khek pertama ini cara syariat meragukan jangan-jangan nyuwun sewu istikhadah atau kaget dipegat terus pendarahan, paham ya? Mungkin enggak? Mungkin. Oke. Okay. Akhirnya ditambahi 1 bulan lagi. Head kedua. Bisa saja sampai head ketiga. Ternyata head sampai ketiga
satu, dua, tiga, sampai tiga bulan kita pastikan tidak hamil. Sehingga kalau dinikahi orang lain ada kepastian bayi keriting rawon, kok nak duwe anak yo anak Ezaul Sani, karena terbukti rahimnya bersih, buktinya khed berkali-kali, berarti bersih, orang-orang campuran nasab, sehingga kok nak dirabi wong liya yo anake bojo kedua. Paham ya? Yakin. Berarti semangat kita adalah memastikan rahimnya bersih. Nah, kalau semangatnya seperti itu, saya ini tak takoki sampean. Wong sing ditinggal mati sing lanang, hamil sangang wulan. Wes sing lanang wis mati, urusan mbek mungkar nakir wis macam-macam. Sing wedok terus nglahirno. Kan enggak mungkin nono istilatil ansab, wong anake wis. Makanya hari itu juga jadi Sidina Umar meneh bujur istri pendem. Mbok jek ning omah wis oleh kawin, mergo tetep ora terjadi istilatil ansab. Lah iya bare kelahiran pas misalnya terus dirabi ruhin kan tetep sanae ruhin. Kae iso muni, kan iso wae manine sing wis mati dadi luke. Nah niku hamil berarti nasabe ya wis selesai. Karena ora ono mani susulan. Nah, sehingga kalau dengan akal, idae wong apa hamil, saged nglahirno ya dianggap selesai, dianggap. Paham sih kalau maksud iki? Mulane ngaji ku yo nganggo akal sekarang. Lah repote wong santri sing usuk-usuk ora seneng akal. Senengane nganggo rasa. Kok tega lagi tinggal mati terus ati. Iki hukum ora kok tega-tegana, iki hukum. Pokoke hukume idae wis lah rapi-rapi urusan pasien semua orang bakas rosso barang kemudian mangan kuliner tapi orang rasa rasa nakal kadang orang pacu. Nah sebab itu cara hukum peke cara pangeran ya. Nah ono wong rapi kok orang dijima terus pegatan ono ida ya orang orang ono ayo kue itu idha nakah tumul mu'minati summa tolak tumuhuna minkobli antamasuhuna yofama lakum alaihina min iddatin tak taduna. Nah ada orang yang rapi, orang yang jima, kalau mau pegat ya orang ada idha gunanya idha kok, orang ada kemungkinan ikhtilatil cuma, nak sing ngerapi ruhin terus meningono kita ragu saja. Misalnya terus, Gus bojoku wis tak pegat tapi ora tak kumpuli. Lho sing percaya? Insyaallah. Lah ini sajane munggo tenan ra dikumpuli ora ono ida, tapi sing percaya ditimpong. Gundul ngene mesti. Tapi sajane alasan ida ini ndak ada. Alasan ida itu supaya enggak ada terjadi dua nasab. Sementara rungono sperma akan rung di kumpul. Tapi nak cara kula duwe ikhtiyat apa menawa rai-rai sing mumun mesum ngoten iki. Iku kudune kowe kudu tetep ida, kan sing percaya sapa? Oh, kamu mungkin cara Jawa ana kucing ora gereh kok gak di. Probleme iku. Kowe yakin misale yo. Rohen yo rabi wong ayu terus muni den wis tak pegat. Gak apa-apa kok rabi, wong ora tak rasakno blas. Kowe percaya? Apa mulai wis rong wulan. Musumi aku ora percaya. Ketemali terus barakat dene koman. Sadar terus megat. Paham. Nah, sekarang sampai tak bedhe. Ketika Imam Syafi'i ngendikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya itu ndak 4 bulan 10 hari bagi yang hamil. Iku sanate ya dok Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi tau mutusno hukum itu pada Subiah al-Aslah. Iya. Dadi kowe muni madhab Syafi'i maknane ya madhab sing disanatno dok Kanjeng Nabi. Terus akhirnya kita menyebut muni ku madhab Imam Syafi'i. Hakikate yo ora Imam Syafi'i mok nirokno apa sing diputusno Kanjeng Nabi ketika ngukumi Subiah al-Aslah. Paham? Paham ya? Cuma kita kudu nyebut Imam Syafi'i mergo iku sing nerangno sanate, sing nerangno ilmune, iki langsung nyebut Nabi. Malah aneh, kowe roh jare sapa? Kan malah jadi panjang. Makanya kita menyebut sebabnya dulu. Paham ya? Aku roh ketua DPR jadi tersangka. Ki jare sapa? Jare TV, gelem ra gelem nyebut sanate se. Paham ya? Lah saiki wong aneh kabeh.
Wah, kampus-kampus. Kenapa kita harus beradab Syafi'i? Dia lelaki, kita lelaki. Dia bisa mikir, kita bisa mikir. Iya, jadi pinter kayak goblok atau ini. Kok urusan pikir-pikiran. Tapi roh kaji Nabi lewat sopo. Tapi roh langsung. Kan gak mungkin. Harus lewat sana. Makanya terus di tradisi pesantren sing sik waras-waras ono sana. Gue nasi modern-modern itu modeli ora sanat-sanatan. Kulo yo gawe ono model ngono. Tapi nyari Imam Sahih Muslim nang ngendikan inna hadzal ilma dinun fangzuru aman taquluna dinakum. Ilmu iku agama kowe delok agama bujuk kok sapa gurune. Sale kulo di bapak. Bapak kulo apal Quran ngaji badula badula ngaji iki, nanti ngaji Ki Said, nanti ngaji Barwani, Barwani ngaji Mbah Munawir. Kita harus menyebut sana. Ora kok terselawaran. Kowe iso maca ngono. Wah, ngono ana sing tes. Kok jare ini lho. Sing ngono ana pirang ayat. Ya pendak eling. Lu kacau. Makanya kita menyebut kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam fikih begini dalam tata. Karena andekan laulal ulama lama arofnal ambiya. Sama walau lamu robbi lama arofna robbi. Andekan tidak ada yang didik kita, kita pun tidak tahu Tuhan. Akhirnya kan Nabi pun ngendikan malam ya syurina, selam ya syurina. Wong sing raiso maturun, so ya raiso maturun, ya. Mengira pengiran itu kan adis kurli waliwa itu. Kamu wujud karena siapa? Ya cara lahir karena bapak ibu. Meskipun kita tahu itu karena kehendak Allah. Tapi piye-piye itu sing lahirno mbokmu. Ya kudu adis kurli waliwa itu. Kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang. Mau jelas ki, mane kula suwun ngaji ku sing tenanan. Jadi aturannya jelas. Begitu juga ilmu tasawuf. Kita punya sanad sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia muridnya ini, terakhir gini wow, Habib Al-Azmi ngaji kalian Abdul Hasan dan Hasan Basri ngaji kalian Sayyidina Ali. Jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Sayyidina Ali, Ali, Hasan Basri, Habib Al-Azmi terus sampai itu Abdul Qasim nama Al-Azmi. Itu gak ada silsilah sana. Nanti dalam ilmu akidah ya sama. Kenapa kita butuh itu? Karena logika yang kita bangun adalah ittiba' ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kan mau nuruti teks Quran kita mamang ya tadi. Apakah kita ngukumi perempuan yang hamil melahirkan pakai 4 bulan 10 hari? Karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya, pokoknya iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau masuk definisi yang hamil iddahnya melahirkan itu kan dua teks yang cara zahir berlawanan. Paham ya? Akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi. Ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk. Hukumnya masuk wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlan. Sehingga Jubi al-Aslami enggak perlu iddah sampai 4 bulan 10 hari. Iddahnya adalah dan cara teori semangat iddah sudah benar karena semangat iddah adalah apa libaro atir rahim. Kita memastikan rahimnya. Nah, yang menjadi kasus adalah wong nakal, wong bodoni lha iku mari kasus. Bola-balik kena wong bodoni kok repot. Tapi pangeran niku ora kena dibodoni. Ilmune pangeran dititip wong ulama. Misalnya nyata wong bodoni sing dibahas Quran. Rohe niku kan keriting. Keriting gendut. Terus duwe bojo Sri dipegat. Bengi dijimak, mesti ora kata-kata itu. Ya, kemungkinannya kan besar ya bengi dijimak. Esok dipegat. Oke. Sebetulnya Sri ini hamil. Mati jimaane rohin, mati sebenarnya hamil. Rohana ya. Bareng Sri ku dake, dake ku yo pikirane akeh. Aku nak ngaku hamil idahku 9 bulan mergo kan idahnya menunggu kelahiran. Akhirnya aku tak bebek bohet. Sehingga dia dipegat. Saya kita gak selawe, bukan? Juli muni khe. Ya sembo, sawulan berikutnya ibu-ibu celana dalamnya ada darah, pokoknya muni khed. Mereka nak muni khed kan idahnya tiga kali masa suci, trennya kan tiga kali masa apa? Suci. Habisnya ya janggal. Karena kalau dia ngaku hamil kan idahnya nunggu berapa? 9 bulan kan hamil pertama kan tadi, bunyi di jima, isuk di pegang. Ini pengiran gue sepinter ya, senuman pinter. Kemungkinan itu tinggi sekali. Akhirnya pangeran dia keputusan ini, idah itu terakhirnya tadi tiga kali masa suci kan terakhirnya tiga bulan. Bodoni sakulan ini jadi perempuanangan. Mereka sakulan itu hamil dua orang pati ketor.
Tapi pangeran gawe iddah ternyata kan 4 bulan. Saya nak 4 bulan wis kita bleding to. Sehingga dia bodoh ini. Orang iso, meskipun aman disirami ganggu apa jinjo abang kok ora iso. Lah iku pangeran ngendikan wala yakhilu lana ayyatsumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada di kandungannya. Kalau hamil ya harus bilang. Tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang enggak hamil karena dia punya kepentingan kalau hamil nanti iddahnya menjadi panjang 9. Makanya ada yang pura-pura heh. Itu pengenan harus ngancam, tidak halal bagi perempuan yang di rahimnya ada janin, dia ngaku dah hamil. Nah, dia ini cek waras, ngerosok ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir cek ngerosok. Sampai seperti itu Quran bakas hukum begitu. Detail jelima. Rasa iki wong ora seneng aja. Maca ngene cung yo swarga. Maca ngene istighfar. Ana kula niku yo nyuwun saya kula mbek wong tareka yo hormat, tapi kula tetep ora pati cocok. Yo sing apike kula ora pati cocok. Tapi ndak cocok sing saling melengkapi. Kula tetep hormat, kula tetep jujur. Tapi nak dene fatwa kula tetep ora ngandel. Karena ini urusan spesifik, apa hukum. Oke. Karena fakih ini penting. Kowe sowan wong tareka. Ya iki lho nembe kawin wis tak dongakno keluargamu barokah. Tapi kawin kapan? Januari. Nak cara fakih takok, kowe kawin waline sapa? Bapake teng Malaysia. Lah terus dulure bapake endi? Nggih mun mati. Dia dulur kandung. Pirang masalah ke Malaysia. Terus piye? Kok sritet waline sapa? Kita takok ora sawu. Ya sugeng kok barokah. Barokah piye waline sapa ora jelas. Waline lho mbah tentokno sik barokah nomor piro. Jadi ini saling melengkapi. Akhirnya sowan dia tarik untuk donga, sowan aku tak amuk mau. Ini enggak apa-apa, kita saling melengkapi enggak masalah. Oh coba aku melok-melok tasawuf. Melok-melok koyo mursyid. Sugeng kok barokah. Lah akhire ana nake prarok hukume waline ora pas sing cara syariat dianggap. Karena nak itu daerah keragangan sih dan seneng. Nak paling nak tempat itu pakai kiai berjangkau tak kok kiai. Yo sih untuk gaji kue yang berkangilan tak kok aku. Ini hebatnya Indonesia ini seperti ini. Ada yang toreko, ada yang tasawuf, ada yang peke, ada yang nganggur sambian lumayan. Konyol-konyol ngaji. Sehingga kita ini barokah. Ya sehingga kita ini apa? Misalnya ada rukun PKJ, paling nanti kita tahu kemuka jadi kaji mabrur. Tahu fakir raiso, wes roh nunggu mana sih? Gitu. Roh syarat rukun kaji gitu. Tak ulang, rene sih sok. Nak tawaf setare kok ini. Terus gue nak tawaf roh oleh mepet Ka'bah. Terus sampai ngidai pondasi ini Ka'bah. Gue sekarang ini tawaf ngubungi Ka'bah. Orang ngijak-ngijak Ka'bah. Ini Imam Syafi'i ngoten. Anggerono bang PKJ dua mu. Gue nak tawaf. Minimal songkok Ka'bah itu 1 meter, minimal setengah meter. Jogeman sikile menyentuh Ka'bah. Mergo nak nganti nyentuh pondasi Ka'bah kuwi jenenge ra muteri Ka'bah tapi meneki. Mulane nek muen jelas tawaf iku gak boleh menyentuh sadarwan. Sadarwan kira-kira pondak. Mulane anggere wong alim tawaf mesti njauhi Ka'bah. Mergo mau resiko ngindahi Ka'bah. Sing jenenge tawaf ku ngubengi ben aman kehubungan kabeh bikin jarak 1 meter setengah. Saya uang dora rofak ke malah tu semangat betul apa nyekel Ka'bah kadang Ka'bah menyahan berarti tangan dia kena. Sinalillah wa inna ilaihi. Semar dora masih murang mamin di dongan ada dikaji. Aku lo gak ada zaman apa kaji pamit aku nara tak uamu orang arah tak dongan nasi. Si tak tak. Gue serot dengan dikaji. Buat asal mana dekat pohon pun faham. Cukup boleh raiso. Tapi kalau lagi seneng sama jamu, gugur hitop, nopo. Jadi masalah-masalah seperti ini tuh harus ada yang ngomong. Dia harus ada yang ngomong. Mereka tobat ulama, ulala jinata wa aslahu wa bayan. Tobat ulama itu melakukan perbaikan, wa bayan melakukan penjel. Jadi kalau hukum harus dijelaskan, dia harus ngomong. Enggak boleh ulama diam. Kan orang susah, kaji-kaji Indonesia itu. Tapi kalau darah ini terbuatan sah, buatan kang. Kalau buatan tua masih ekstrim buatan. Cuma anak kaji orang sana demi Ka'bah. Ka'bah biaya ku minyak anti minyak. Kadang minyak aja terlalu. Si unak buat demi berarti dengan ku minyak. Lain bab kaji am dan besah buan podo-podo kena hukum. Cek sengaja maupun lu.
berarti jauhi kabeh. Kulo delok kaji wong alim maning tak titeni wong alim sak donya anggar kaji pas tuah tak delok mesti ada jarak 1 meter, 2 meter. Karena mereka takut menyentuh Ka'bah yang berminyak atau menyentuh sadarwan apa pondasi. Tapi dia terus piye wong awam-awam nak ra mepet Ka'bah gak marah. Kowe nak ra melok kowe kabeh memrapae. Yo mbo nak perhitunganmu yo ra. Tapi kita harus ngomong. Sipun saya tidak mengatakan dasar, tidak tahu mungkin aku pengen tawaf sing aman sah mujma aleh jauhi Ka'bah. Aku pengen sah secara mujma. Mohon marem. Ya jadi, lah tapi nak kowe dadi wong toreko ya sudah, sesuai bidang kamu. Nak ono wong kaji. Kemengko dadi kaji. Bro, lan duitmu sing ilang kemengko diganti pangeran. Amin. Penting kata terakhir dari duitmu sing kanggo kaji diganti. Kemengko lipat ganda. Amin. Subhan Allah. Nah, kula sebagai wong fakir mboten saged. Kula bolak-balik ditawani nang badhe haji, Gus, pangestu kula budi kaji, doa kaji mabrur. Donga ku gampang, sing penting bener sik. Iku lagi ana kemungkinan mabrur. Lagi ana donga. Lah nek wis salah sik entekno oleh dadi wali doa ana ora mandi. Ngrasah kok doa ana. Mabrur. Ya mesti terangno. Ya tak terangno. Kowe tau manasik dereng tak terangno. Nah, bar manasik kadang dene ora marem tak kok. Tapi Jokowi terus wan aku takut kiai kiai kok ngangkel aku enak wae. Cuma sing sering salah kaprah ngoten iki. Wong apa haji ora oleh kena wewangian termasuk dawi ulama-ulama riyin jauhi kiswah Ka'bah mergo iku berpotensi minyak jedol. Tapi kuwi aja darani sing menyentuh Ka'bah terus wajib bayar dam ya ndak juga. Kan minyak ini iku kan ndak mesti merata. Iso wae pas sing dicekel pas yang enggak ada minyak. Enggak kita tidak perlu kecangkeman terus mesti gak mesti bayar nopo ganda juga kan panitia minyak kan yo pekerja kan enggak terus dicolong minyak kan enggak juga atau disemprot terus yang ini tapi nak disemprot kan roto gus isowai nyemprot senen nyentuhmu kemis berarti besker boyo wong yo kusnudon barang kulo lah yo kusnudon tapi saya pastikan kena kepengen aman jauhi menyentuh kiswah atau kak paham ya? Harus ada ulama yang ngomong gini terus, ini secara populer lah kalau aku ingin populer tapi nyatanya diangkat pengir dong anggel lah gue kalau orang fatwa ini jelas, ngomongnya jelas, ilmu ini jelas nah contoh canggap melek, tapi kan jelas jadi bang sopan, tapi jubelnya fatwa ini pernah jelas bayarnya sopan, jubelnya dong kalau ngasih semuka-muka untuk duit semuka kaji digenteni pengir bedanya apa? Wa minan nasi mayawin terus wa minan sawan sumuni mu'rabana atina fi dunia ya wa malahu fil akhirati menekola anggir orientasi di dunia akhirat entek blas jadi orang Allah yang ngaji kok ada yang terkait apa? Jadi paham ya? Ini pun bersanad tuh kanjeng jadi Imam Syafi'i ngentikan ini terus orang kok protes ini fakih kanjeng Nabi kok darani fakih Imam Syafi'i. Kita ini karena tahu itu lewat Imam Syafi'i. Andai kan Imam Syafi'i tidak punya guru Imam Malik, Imam Malik tidak punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' tidak punya guru Abdul bin Umar. Kita tidak pernah tahu apa yang diputuskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini wae kula. Misalnya sanad kula Juki Sayyid Jabidi sengarang sarah nopo Ihya. Itu orang Indonesia dekat sekali. Karena misalnya tadi ya, Mbak Mun itu ngaji sama Mbak Zuber, Mbak Zuber ngaji sama Mbak Fakih, Mbak Fakih Mas Kumambang Gresik. Tapi ketemunya di Mekah itu ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas yang terkenal itu ngaji sama abahnya, jadi Ki Abdul. Ki Abdul ngaji sama abahnya, sing alim alamah namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu menangis sing ngarang Ihya Sayyid Murtadun Az-Zabi. Ini wong termasuk alim-alim, sanate itu menangis sing ngarang Nama Kitab. Terus Mbak Munawir ketika di Mekah, ini aku ngaji usul fikih kalian Mbak Mahfud. Mbak Mahfud kabundut, dia putra Muhammad kecil, di Mbak Munawir dan Jogja. Akhirnya ditokno petingan. Petingan, Gus Muhammad dia anak Gus Harir. Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Mulanya saat ini silsilah juriyah Mbak Mahfud, tengguli, petingan. Terus Gus Harir dia anak jenis Muhammad Mahfud. Nah, berarti Muhammad bin Mahfud bin Harir bin Muhammad bin Mahfud. Kita orang ini ben ngerti bahwa kita ini punya sanad. Nah, sanad guru, murid, teng sarang, teng lirboyo, semuanya sanadnya sama.
Karena misalnya Mbak Mun pernah ngaji Bakar Ibn Nirboyo, Bakar Ibn Nirboyo ngaji Mbak Sim Asyari di Mekah dia ngaji Mbak Mahfud. Sawangannya di Jumbang ke Mekah, tapi dia ketemu Wong Termas. Baru-baru sih, kan? Mbak Mahfud. Ada pada Nirboyo itu tetap matur nuwun mbek pada Termas. Ketika Bakar Ibn kurangan stok guru, ini menurut guru sangat Termas, karena Termas lebih tua. Saya ini Wong Dora Rosana. Kalau mereka manusia bisa berpikir, kita ya bisa. Ya tapi kono pikirane waras. Kowe ini rapati. Wong agama. Agama itu tidak bisa menurut pendapat Anda, agama itu menurut pendapat sing garisnya Rasulullah. Itu berarti pendapat Anda bukan pendapat agama. Paham? Itu pendapat Anda bukan pendapat. Nah, kalau nanti debat masalah forex, menurut saya Pak, laki dan perempuan itu warisannya sama. Kenapa sih beda? Sama-sama anaknya, kenapa beda? Ya yang menurut Anda enggak apa-apa. Saya kan bilang menurut Quran itu enggak sama. Nah, menurut Anda sama. Kan saya enggak harus ikut Anda. Aku enggak perlu bantah kowe yang pendapatnya menang arah dadi agama tak bantah lho. Nah, menurut Quran didakani Yusuf Hadir. Terus dia ngomong, tapi kalau menurut saya enggak, yang pengiran bahasa India semua aneh-aneh. Ibu ya pendapatmu, tapi enggak mungkin menjadi pendapat agama. Kadang-kadang sih bantah kok semalam, dua gini-gini. Kau menusuk kok bantah baru orang uas yang fatwa dia tidak akan menjadi agama. Sing darani agama ya apa yang ada di Quran dan hadis. Jadi yang darani Islam ya berarti yang meyakini tidak kari musuhatil. Liane itu agama ramel-mel itu pendapat Anda. Paham ya maksudnya. Jadi tidak perlu dibantah. Ngomong itu tidak perlu. Mohon kelar nih ya. Jadi tak kenapa kita butuh bermadhab. Karena tadi ya kalau kalian malah kok ide gitu. Laulal ulama lama arofnal ambiya walulamu robbi lama arofna robbi. Kalau tidak ada ulama kita tidak kenal para ambiya. Kalau tidak ada yang mendidik kita tentang Allah kita pun tidak kenal Allah. Walulamu robbi lama arofna. Artinya mau tidak mau kita harus menyebut guru. Karena tanpa guru ini tidak bisa. Tentu guru yang benar, yang waras, yang jelas asal usulnya, jelas sanadnya. Tapi tidak butuh alim banget buat. Oh, nak syarat yang mana repot. Sama akhir terakhir ngalim, bukan kata. Pun kita jelas. Wa inna daral akhirat. Sing darani akhirat tu lahiyal hayawan. Mereka akhirat itu hakikat kehidupan. Oh, kenapa anna suniamun wa idama tu inta. Menuso itu turu. Ngerti lah, dua itu penting zaman yang dunia. Bareng akhirat lagi sadar, yang penting ternyata sujud, rukuk, dan pangeran orang dua. Momo dua ya pentingnya gue sanggup apa iba iba. Lalu kan rumah asarub dunia alia. Faidah roh ibu mau kenali kali. Lopo jenenge. Numpai sopong akeh fulfulti yang dalam perahu. Tahu mau kau dulu sopong akeh apa yang ngopo. Muslimin akal yang kelas no kafe lagi mari ngopo atina yang aku. Ketika mereka punya masalah, memurnikan doa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Itu doa tapi semua orang non doa. Elayat mana tapi semua orang dulu sopong akeh mau serta nya Allah, boleh kau ingatnya Allah. Di anakum kerana satu orang yang akan visit dan ing dalam kepayahan layak si buah kang ora iso buka emisida sopo ilahu kecuali Allah. Kala mana jauh moga semangsa ini nyelamat na sopo Allah bila yang mengakai ilah dari marik darat idhan nalikani mengkono gumte mengakai yusriku nang lakoni sirik sopo mengakai bila Allah. Nah pas ada badai itu ngejala Allah tok bareng wis selamat ning daratan kecangkeman. Kenapa wis selamat? Oh maus. Aku berusaha keras ngendalek no kapal lewat layar itu tak kena no tak kena. Lalu saya mau berserah berputek saya kecang. Lihat furus poyo ngakhiri sopo ngake bila kelam perkoro ate nak kang ngake. Kang mari yang sun gue mau ngake. Ina nikmati sangin nikmat. Walia tamat tak. Nah, akhirnya kita nunggu lihat furu bima ate nahum. Walia tamat tak ulan supaya senang sopo ngake. Walia tamat tak ulan supaya senang sopo ngake sami. Bistimai lawan kumpule wong akeh ala ibadah di lasna ning atase nyembah berhala. Wa fikira wa tanam sisi kira api sukun ilam lawan sukun ilam wal ya tamat tau napa wal ya tamat tau buat napa wal ya tamat tau. Nah diwaca wal ya tamat tau amrun berarti fi'il amar atau amar amar sing anggo lamul amri maksudnya. Maknane amru tadi niku perintah tapi sing lulu. Wong Jawa napa cara mriki napa? Kok cah cilik terus kowe ora ngarepno anak minggat terus kowe lulus. Kok ora minggat sakarep-arepmu? Yo belum biasa. Pas kono mangan sakar terus, kono piringnya pangan pisang ni apa je? Sangat mantel ya. Kau yang ngamuk bujuk, kono ngamuk gak wanita pe?
sak omah-omah ya aku mikul. Omah apa napa? Mikul. Apa jenenge? Sange mangkele. Apa ulur? Lah iku cara Arab amru tahdidin perintah tapi napa? Ulur. Pasofa ya Allah ora mung bakal ngerti sapa ngake akibat dari kae akibate mengko-mengko barang sing wis kelima. Ya akibate kufur lan tamat tuk fi hadita. Awalam ya rono to ora ngenangan sapa ngake ya Allah mung sing ngerti sapa ngake. Anak satu neng sono gue puja anak gawe sopo itu. Balat daun jersi gawe negara nih kafir Mekah rupane Mekah tak Mekah. Tak gawe haroman ing tanah haram aminan kang sentoso. Melani pulau sumbun di sampai harus setuju nak Arab Saudi ku perang. Bibi ciri utama Arab Saudi ku haroman nopo aminah. Melani ulama-ulama itu kadang dirapati cocok untuk pilihan raja sandiki semilah perang ke Yaman. Jadi ulama Arjen itu fatwa kabur, sebelumnya geger kaya apa, Arab Saudi itu tidak bisa jemelek apa? Perang. Jadi Arab Saudi itu, terutama Mekah, ya, tentu Mekah Medina itu disifati haraman apa? Amin. Mulanya kita ikut menyesal dengan Arab Saudi melok perang. Jadi ciri utama Arab Saudi itu, Allah di atamahum minju'i wa amanahum minkhaw. Dijamin makanannya tercukupi. Wa amanakum min khauf dan dijamin aman dari rasa napa takut. Ane rata-rata ulama mboten serta Arab Saudi perang. Senajan yang perang ya teng Riyadh teng Jeddah, tapi piye akibatnya kan sampai Mekah napa Medina. Memang hingga detik ini ya enggak ada teror di Mekah Medina. Oh, kemarin katanya ada bom di Masjid Medina itu yang namung teng TV. Kalau takok kanca-kanca kula sing mondok mriku jauh dari Masjid Medina. Ternyata dekat maknane jeki lho. Ada nak uang dengan luar kita ni dekat masjid. Napa rumah aku dekat akan ada pagar itu. Repot. Dekat desa, dekat kota gitu. Uang desa berjalan, umur parak 10 kilo. Mulanya nak tak kau itu, umur parak dalam pulau-pulau berapa leh di para di santri. Jatuh kan, umur parak boleh jatuh 10 kilo. Jadi parak desa, parak kota itu. Wong priayi-priayi, wong kuda, pegawai bank, pegawai resi-resi. Masih 1 kilo, kok masih jauh 1 kilo jadi. Wong desa 10 kilo jadi. Dekat, repot. Makanya bahasa itu repot. Wong desa ratu di duit, duit mau agak wadah, piro 1 juta lu. Wong kuda ya, saya pas-pasan pegawai. Uang saya tinggal 50 juta lu, pas-pasan jadi jadi. Boleh itu kan bahasa kan kacaunya di situ. Semuanya nisbi, semuanya apa? Kaya anak kiai di pondok. Iso macam ini orang ngalir. Nak orang macam ya anak. Tapi nak kaya kiai kaya rukin ya semacam abadi fikia, takrib pun harus pecos no. Ini kan semuanya itu kan relatif, no? Relatif. Nah sekarang menurut saya Mekah itu ya teman-teman. Kadang-kadang orang itu protes, tapi Mekah itu pernah ngalami dulu dijajah oleh Hajar. Dibanding Amerika, Amerika itu pernah lama dijajah Inggris. Indonesia dijajah London 250 tahun. Mekah itu tidak pernah ngalami apa. Mekah Medina itu negara nggak pernah dijajah bangsa manapun. Termasuk Romawi itu tidak pernah nginjakkan kaki di Mekah Medina. Padahal Mesir itu jajahan Perancis. Semua negara sekeliling Mekah itu jajahan mana saja kecuali Arab. Pak Raja ini semua nangun tak tahu tuh, tak sedulanan ini Bali aman. Kembali kerasan mulai-mulai aman negara ini. Kembali ini ngajak keluarga kan tetap islami. Awal itu sudah sujud. Wah, uang sudah itu haram ngawur. Ini taruh pun ada masalah. Dibang misalnya yang dolan di Bali, aku mau orang Belanda, malah orang Bali mau ngerasa utang jasa sampai orang kafir. Baru kayak Raja Salman, oh ternyata Raja Islam ya kaya apa? Kaya, akhirnya bingung Bali utang jasa sampai apa? Islam. Di Bali itu yang Islam kata, mereka nggih wonten wali, teng Bali nggih kata wali. Lo gada santri tiang Bali ini sakit mau cepat umur. Ini aku nanti ditopo lo nggih nangis. Gus, wong Islam teng NTB liwat Bali, teng Jawa tanggal lepot. Kok Bali dados ngeten, sing Jawa dados ngeten. Yo nangis tenang. Teng Bali kok ono wali, yo ya, teng wong sing jarah wali Bali. Gua niat jarah wali gua mbek delok pikire ra rasa piye kata sing. Sing jarane Bali ku niat wali pira nek Bali? Wali pira? 7. Lho doa ta sing jarah. Muga-muga ya jarah tenan. Yo jarah tenan tapi melengake ambe jarah. Ya suka itu sunatan wajib. Berarti ya akeh. Akeh jarah sunatan ya akeh melengake. Itu memang kita janggal ya kadang
Terus Islam teng NTB sukses. NTB ini mau tenang betul waton si dipimpin teng Gusti Udin Sari sing dipupu dadi gubernur. NTB gubernur sing ahli tafsir. Gubernur tapi masternya master. Kita-kita kalau rapat tafsir dia ikut. Ya suka dia gubernur. Ya ane mau ahli tafsir dia iki. Suka dia. Diuntang wong dene pancen ahli. Kemarin pondoknya pondok Sidogiri apa pondok paling gede di Jawa Timur. Dia ane akhir sana ngundang majdi mertu gubernur tapi ahli. Ya udah ora dengan kapasitas gubernur apa aja tadi. Yo karena nak ngomong ya fase. Master ya master. Kodenya putune tengku sih. Wong NTB wis sukses. Wong kono nang dodo patok. Calonan pilihan langsung menang. Neng Bali Islam nyuntuk wis minoritas. Saiki padahal Islam teng NTB liwat. Kan kula kadang yen nangis. Kula nu di santri Bali tak rumat, iso maca mung enale. Ejo ngasih pengumuman. Jadi dia nak gomu aja lewat Denpasar. Gowi anak. Mulanya ya anak sih di Gorono juga ngelewati macam-macam. Wis sumpah, wis semua pangeran kersane ora apa. Sabo wis semua kersane pangeran sumpah. Mending kita itu silaturahim, muasalah kita sambung. Ternyata orang Bali yang ingin mempertahankan eksistensi Islam juga banyak. Banyak masjid, banyak pondok, bahkan banyak masih bisa baca Fathul Muin yang ngaji di Sarang, di situ kiri, banyak. Itu fase yang saya nyemak itu loh. Bali ya. Tapi hari ini lewat dia, lewat orang macam-macam. Dia lewat sembayangan, dia lewat orang katoan cekai macam-macam. Merem, di bawah itu biasa. Biasa masih di loratan, gue udah di kamu. Gue gak mau sehujan, ya pasti. Dusa lah, sehujan itu. Terus, ya Mekah ini ku haruman apa? Jadi kalau suwun jenengan misalnya suatu saat atau kapan saja Mekah kok ono prahara, tetap hitungannya hari. Enggak kayak negara-negara lain ada prahara itu hitungannya tahun bahkan beratus-ratus. Kayak kita dijajah Belanda aja 350 tahun, dijajah Jepang 4 tahun itu koyo tuntas Indonesia. Arab Saudi Mekah maksudnya betenan. Kalaupun ada kerusuhan itu paling yang Yaman itu paling ngebom ya kena Jeddah atau tetap tanah haram kan hanya Mekah sama apa? Medina. Awalam yaro anta ja'alna lahu haraman. Ini geger dengan Qatar. Raja Salman masih baik. Orang Qatar kalau mau haji silakan. Hubungan diplomatik terputus tapi yang haji silakan ya enggak masalah. Di Pulau Suwon mulai Pulau Jenengan termasuk orang yang ikuti Quran di Arab Saudi ya Mekah Medina maksudnya disifati awalam yaro anta ja'alna haraman. Amin. Ini bahasa yang berjus sama gini apa? Li'ila fi Quraisyin li'ila fi mirhatas syita ini apa? Waswai fal ya'budu Rabbah hadal bait. Lah Rabbah hadal bait itu siapa? Al-Dhadi at'amahum min juri'u wa'amanahum min khawf. Jadi orang Arab itu dijamin gak kelaparan. Wa'amanahum min khawf dan dijamin aman dari rasa terutama orang Mekah. Kalau Pulau Suwon jenengan jangan ikut gede-gede no sawangan yang Mekah Medina dalam ancaman. Nah bu imani kafir bu wong iya dia Mekah Medina dijamin haroman. Paham ya? Jadi biasa. Pulau nu ke Mekah dia pulang balik. Kita ngono isu semacam-macam ini Mekah gini-gini. Pulau terbersih percaya saja enggak. Iya dijamin haroman. Kalau misalnya kalau ada kejadian kecil-kecil yaitu golib. Sesuatu yang dibanding negara lain tetap aman. Kayak dulu pernah ada tragedi Hajat. Hajat itu duel sama dua bin Zubair itu di depan Ka'bah. Tapi itu kan hanya menit. Bukan sampai hari apa? Itu kan enggak masalah, kan wajar. Lainnya bertahun-tahun. Mekah pernah ada tragedi hanya sekali itu. Kasusnya Hajat dengan Abdul bin Zubair. Tapi itu menit. Saya ulang lagi itu hanya apa? Mengenai Pulau Suwon, si Pulau Jenengan tetap iman ya. Lagi masih Arab Saudi, kalau jauhir perang ya, nama Yaman bisa. Soalnya aku yakin, soalnya nak khususnya Mekah Madinah, soalnya anda jalna haroman. Wong-wong kuras, orang syukur sampai aku bi, wong tanah itu tak gawe haroman. Amin. Terus Allah ngendikan, toh wayu takut toh fulan dan serang sopo anasu menuso min haulihim saking seputar penduduk Mekah. Ketika negara lain, komunitas lain di luar Mekah Madinah banyak perang, banyak penculikan, di Mekah aman.
Allah yang pun ngetikan wa yutakhattafun nasu napa min hauli. Jelas di Irak perang berapa tahun itu? Mulai aku cuwili cilikku mulai ngidolakno Saddam sampai gedhe. Saddam sampai ngidolakno meneh sampai gedhe meneh bocah cilik ora apa-apa ngidolakno. Jebule ngerti Saddam jahat mantel. Jebule timbang musuh Amerika seneng meneh bandingane wong kafir. Terus gedhe meneh. Wis pokoke nganti saiki. Zaman era modern sing jenengan paham ae Saddam perang bengi. Sing ku ilinge. Kuwat. Mbek Kurdi ya Iran ya Iran, bare Iran. Kuwat. Bare ku musuh pasukan multi nasional terus musuh wong Kurdi. Lagi edisi Saddam tok wis panjang itu Syria. Iku Quran ngenase wa yatakhattafun nasu min khawlihi. Ketika Mekah aman, sekelilingnya enggak mesti aman. Ada yang sampai butuh percaya, jadi dia Mekah itu haraman Allah. Amin. Itu tuh iman. Nyatanya liane Mekah ya relatif gak aman. Mekah relatif. Soal makna ayat ini begini apa enggak? Pokoknya dohirnya maknanya ngono. Setidaknya yang kita saksikan mulai zaman Nabi sampai sekarang seperti itu. Apa haraman Aminah untuk Mekah Medina? Wa yatakhat tofunna sunamu min haulihi. Dan orang di luar Mekah itu sering ada masalah. Kotlan apa nih terjadi pembunuhan nih? Wasabian nan terjadi napa penculikan di napa nadi boyong napa piye Evan tawanan ge piye pun sandra bahasa modern napa piye pun napa sandra barang apa budak wae sabian lu diboyong tanpa pamit ge digaro diculik diculik bahasa Indonesia ben mana ni Jawa kotlan apane patenane pemuda sabian nang pencuriane ge iskono yo kan nek timbang raiso maknane. Nek jare mbamun ngeten nek crito kula mbamun guru kula nawon. Ki Jawa tukang bodho iki. Lah piye ora ana maknane, terpaksa bodho iki sementing ora maknane. Kuwi Jawa. Contone napa? Omah dhuwure unta, zaman Sayyidah Aisyah nak haji, tiyang-tiyang Arab kuno nak haji kan unta dikei omah-omah. Kados khemah. Terus ditumpaki wong wedok ben ora kena udan, ora kena sinar. Matahari bahasa Arabnya haudat, nama? Iku neng Indonesia rano, tapi neng Indonesia rano mana nih? Haudat sekeduk. Lu ngerau lo barangnya kok ono? Mana? Nanti cari bapak Jawa itu tukang bodoh nih. Wati ini demi betelu. Lu neng Jawa rano tin, ya ono mana nih? Wati ini demi betelu. Akhirnya murid Rafa demi betalu. Berkuah lo ya rano. Tin rano. Pikirannya murid itu paling halu. Nah, akhirnya gimana nih? Sekarang guru ini ngamuk, lo udah langgih betul lo kena jambal lalu gua. Kau kiai itu mau kalah. Mulanya makna pegon dan resiko. Mulanya kiai maknani itu mergos kiai amatir di santri. Itu maknani wal jaroti lan lawang. Lawang pintu. Guru ini ngilik, cung walang. Walang belalang. Langge walang sing tengu. Lawang. Jadi kena kiai-kiai kuno iku repot. Pokoke padha Lirboyo, padha Lirboyo iku padha ploso be sarang benten. Keyakinane padha ploso Lirboyo. Guru iku nak maknane murid kudu anut. Nek ora sombong, dikolah di maknane ketika. Dhabe ya tindakan mesti bolak-balik lah di maknane. Larian Mbah Mun niku nak manani ngarep kok guri dimanani nek disabet yo wis ibar. Perkarane ngarep dimanani kok guri di manani nek dianggap gak pinter. Nak Lirboyo dianggap sombong. Kulo nate pasangan nang Lirboyo iku wis kamil putrane. Lah kulo kan model sarang, dadi nak ono kiai maca niku ora manani, mergo kulo yo wis pinter pas setengah lah paling gak wis rada lah. Dini ra alire santri Lirboyo, perkarane sombong, kiai ne maca kok sama. Dan bangun dia nak ngaji teng Lirboyo. Jadi gawe beliau anakku sak ulang tahun di tahun Lirboyo. Itu yang paling gurih pulau. Akhirnya hari kedua Gus ben ora kontroversi siswa yang mana? Pak kesel lah mana? Kesel aku. Mana? Alasan dia Lirboyo. Kitab itu jadi ilmu talim talim kan al ilmu soidun wal kitab itu koidu ilmu itu ibarat kewan sing liar lah nulis itu ibarat cancangan. Jadi nak rati cancang kewane mati. Tapi jari Mbak Mun, Mbak Zibir, kisaran. Tapi nak nyancangnya kakek yang mati. Mergo ketekekan, oh. Jadi dua kiai ini sama-sama membuat statement sing
pondok lirboyo. Padahal saat ini gitu bisa, gitu rukun sanatnya sama. Tapi memang tradisinya beda. Ini sing jauh bangun. Akhirnya ini harus ikutnya. Santriku sing goblok lah. Gara-gara mondok sana ini beberapa makna ini. Mereka di diamu kok darani bodoh. Akhirnya rai sholat. Ibu-ibu orang mana? Lah jebule barang ini kok rai sholat tenang. Itu resik. Makanya kalau untuk masa jangka jauh, kowe nak lirboyo. Perkara ini suatu saat nak kowe utang akeh, kasus akeh, tetep iso ngorek mergo duwe makna. Resikone santri sarang nak ibu-ibu pinter jebule sampean lali. Diserah di mana nih saya gitu. Lho kalau wis dadi kiai sering disuani alumni. Gus, bisa gimana nih? Wah, ya bu cek. Tapi itu rasa mana nih, Gus? Ben ketok pinter. Sebule saiki. Jadi dia sama-sama duit plus minus. Resikonya makan itu terus ya tadi. Nanti cancang kaki yang itu ya. Tapi nara buat cancang plus. Terus orang pondok saya ngusul, gue dibius dibius. Ya kewan kan kemudian dicancang, nah saya ini kan yuk, kakeknya cuma hati berdua. Jadi itu memang, tapi kalau niku setuju ya, Pak, dua metode itu. Karena kalau nyakseni dia, Pak, makna itu nak pakai guru itu ya luar biasa, karena terus silsilahnya jelas. Makanya kalau niku gak ada tradisi, kalau nggak nisa nih gini, terus gak ada tafsir jalalain sih. Kulo maknani, maksudnya cuma kulo niku alhamdulillah ini ingat, jadi kulo eling tenan, tengutek kulo. Kebetulan kulo rapati di masalah ingatan, terus. Jadi kulo maknani lah niku tetap jadi rujukan. Sampai saat ini nggak berbicara lain. Jadi zaman ini maknani niku. Kulo alhamdulillah aja eling. Yang kita kulo ya orang maknani, tapi tengutek kulo aja. Dia baru kayak ingat niku udah punya masalah niku. Ingatan niku. Jadi ini penting kalau cerita no sampai ngono ya no sana ti perkoroh no pun namu namu no pemana karena itu tadi kita kemana nih buat ini namuit lo yuraroh lo ngopo hotel sekedut orang no barang ya kok no lu hotel kan aneh kalau gak ada barangnya artinya Indonesia tidak punya bahasa tapi tetap duit untuk orang no Indonesia yo orang Indonesia ngerti ikut jenggak bonto. Wong di sini cerita ada wong bedui wong Indonesia kaji dicoba man anta. Mananta kowe jenengem sapa? Pasti kowe ning arep ana untung, niku jenenge untung. Lho, gak kok iman anta malah nyimpul ora ngono sing ning arepku iku. Lah iya wong Jawa kaji bodho, ditakok iman anta arepe ana untung liwat. Oh, ngono iku jenenge. Padahal saiki kok anggere ana ngono iku jenenge. Indonesia kuwi piye karepe? Tapi orang Indonesia yang keramat-keramat mulai itu masyur ini ya, cerita buyonan ini kaya-kaya anak orang Arab, itu jatuh anak orang Indonesia. Anak orang Indonesia gak terima, anak orang Arab ditabok. Bapaknya gak terima ngamuk sama orang Jawa, caci itu ditabok orang itu tua. Ngamuk bahasa Arab orang Jawa ini ngerti lah kamu itu diterang, pada orang paham ya paham lah anak anakku dia sekarang anakku dia dalam setiap anakku jotos anak akhirnya anak jotos lah ini lah anakku dia ada ya anak tak ada akhirnya orang apa pandu pandu selalu sulit dan mereka ada ya di jadi sana besar apa ada ya dia dia orang besar dia ada jadi tiap pondok itu punya guyonannya sendiri. Jadi mulai masyhur ada anak Betawi ngaji di pondok. Gurunya bermulija Zaidun datang saya. Roe itu Zaid dan saya melihat anak Betawi pondok pertama mendelok lawang. Delok lawang pelingan. Karena Kiai Jawa Timur itu kan paling tersinggung. Nah, orang bocah diulang amen pelingan. Ustaznya ngamuk. Kamu orang mana Jakarta? Kamu tidak menghargai guru, tak terang nomen pelingan. Habis pak guru bohong. Tenang ya, dia bicara pertanyaan. Habis pak guru bohong. Kenapa saya bohong? Bilang saya datang, tidak datang, datang. Makanya saya penasaran, saya itu siapa kok diomongin terus? Bukan menjaga, saya itu. Roa itu, saya datang saya ingat akhirnya guru ini sadar, oh, saya ini cara berpikir ternyata datang saya di delok saya ini siapa?
Jadi gurune minta maaf, maaf, maaf ya. Mana bisa akeh saya, kamu tiga contoh saja itu. Roh itu, yo nak roh itu kadang contohnya dorok tu saja. Dorok tu mendong. Makanya, mana kalau ni ngambil ni kau ni. Mana nak sama ramanani tak untuk metode sarang. Ramanani ya tak untuk metode. Nak kadang maknani kadang ora berarti menguasai dua pondok besar. Berarti hebat, nama. Lanak turu berarti suwali. Makome wis suwali. Mergo ayate pangeran niku turu. Wa min ayatihi mana hukum ilaihi. Ayate Allah termasuk manusa iku iso. Berarti kena turu dadi ayate. Masyaallah. Dadi kiai ati gedhe koyo kula. Dadi urip gak repot. Dulang turu gak regani kiai ya malah lara ati. Ben ora wis napa? Gak tangi dhewe. Agar bubar tendang-tendang wong. Senengane kok repot. Ya oke milih maknane opo milih ora? Milih ora? Kok ucul. Maknane terus ketekeken. Wis paru-paru wae kadang maknane kadang ora. Apa bil batili ana to WhatsApp yan lan apane nawane. Iku goyong idunakum ora kok penduduk Mekah. Orang-orang lain di seputar Mekah itu ditawan. Tapi nak Mekah Madinah dalam orang alami orang ditawan. Ya iman guys, pokoknya yakin nak Mekah Madinah bener alami nopo. Guys, pokoknya iman sedunia sekacau lah, pokoknya yakin nak Mekah Madinah bener alami. Umpama iya kaya zaman ceritanya hajat hanya sekian menit. Apa fil batil ya Allah ta kelawan barang batil ayo sholat kita kesini misalnya berhulu yuk minu na iman sopong ake masa ambil barang batil malah do percaya wa binikmatillah ilan malah kelan nikmatnya Allah ya kuru na ngafiri sopong ake bisyrokim sebab ngelakoni sirike wong ake mau penduduk Mekah itu cek goblok jika ini mah Allah aman ramah penuh malah nyembah berhulu ini zaman riyin, zaman kontak riyin waman te sopo elah hata tiksera nong suici kumajut agama yang kamu wedoli liman dibanding wong iftaro kang gawe-gawe sopo man ala wa ingatasi Allah gawe-gawe kadiban ing kedusta. Gak ada orang yang paling bohong kayak orang yang melakukan syirik bil bil di an asroka gambar itu nyirik no sopo wong bi iklan mana nih nyirik no wong nyembah berolah nyembah Yesus orang kok bertahdilan syirik moro kuburan no wong sirek ini kau nih contohnya sirek itu afabil batil aisyona nyembah berhala lo jenenge sirek nyembah Yesus jenenge sirek ya orang kok kabel bong barang ini apa sirek aneh-aneh awkat gaba utawa gorono sopo wong bil haki kelawan barang hak ayin nabi terkese misalnya gorono kaji nabi awil kitab itu gorono Quran orang-orang wong dolim dibanding wong sing mendustakan kebenaran. Artinya orang yang mendustakan kebenaran cek banget deh oleh dolim. Masa orang percaya nabi, orang percaya Quran banget dolim. Lama aja asman sani teko sopo nabi weng man. Mana nih nabi memberi penjelasan. Kata saat ini, wong saiki gorono nabi Muhammad ijek kafir lor. Enggak jawab mawon. Padahal roh nabi Muhammad lewat sopo, lewat ulama, lewat kiai. Iya, mari cukup man gorono kiai. Napas bener. Kau repot ni. Aneh sahno torano ibu fijar nama Hindu kalau kau jalan pemahaman tempat berkafir ini nak tengok singkau. Ada wani bodoni pangeran. Apa orang goni? Mana goni wong bodoni pangeran itu sebenarnya yang rokok lah kok. Jalan. Eh mawan terkese panggunaan dari kafirin. Eh via terkese ikut tetap tinggalan jalan. Dari kau yang mengkon mahfal kafirin. Yang rokok ini ada fasilitas kanggo tiang-tiang kafir. Tahu wau teman sing adlamu teman sing iftar ala woi kadiban ikut minum ikut setengah saking kafirin. Orang yang mendustakan Allah tentu termasuk orang yang nopo won titik. Tak iki bakas tiang iman sing tenanan berjuang. Waladina te wong akeh jaya tukang tenanan sapa ladina fina ing dalam kita. Wong sing tenanan demi aku, tenanan mulange, tenanan ngajine, tenanan golek rezeki halal, tenanan oleh nglakoni perintah Allah. Fi hakina ing dalam hak kita, iku lanah tiyan narubil tiyan mesti bakal nyari petunjuk isun rumeng Allah dina jahedu subulana yang biro-biro dalan isun iku Allah jamin wong sing tenanan boleh ya aku mesti tak tunduk no dalanku ya mulai sampai ngaji sing tenanan mesti untuk hidayah dungu sing tenanan mesti kesempat pokoknya apa-apa sing tenanan jahedu mujahadah mulai agar orang wiridan disebut mujahadah tapi orang wiridan kok kan boleh halal ya mujahada, misalnya kaya PKJ aja wiridan tok sinau sing marisah, sing maribatal nggih ibadah.
Jadi mujahadah ora kudu wiridan to. Misale ape kaji, ya sinau, tawaf piye, sa'i piye, tahallul awal piye, tahallul sani piye. Iku yang mujahadah. Paham ya, tetep ora kok wiridan to. Semua aktivitas kebenaran yang serius iku jenenge apa? Mujahadah. Lanah dia nang ngene bakal nunjukna ing sulung wong akeh sibulan nang pira-pira dalan insun. Etori kesairi seksir dalan mlaku ilena mari. Wong sing tenanan tak dudu dalan. Wae nawu halan satemna wong ulama al-Misri nek kene bareng wong sing lakoni keapian. Ail mukminin nek sing pira-pira mukmin manane Allah bareng piye binas li kelawannya kei pertolongan wal auni lan sing kei bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.